adanya tol, ya saya merasa lebih enak karena jamnya lebih cepat dan lebih bagus jalannya juga. Jalan tol ini akan menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.994 km. Khusus untuk jalan tol ini tinggal 40 km lagi sampai ke Parapat di Danau Toba. Jalan tol ini akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan juga akan menambah daya saing daerah, dan sistem logistik, mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tuntaskan operasi hampir 1.000 km. Kita harapannya di akhir tahun 2024 kita akan tuntaskan di koridor utama di Trans Sumatera ini sekitar 1.137 km. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Simalungun sangat berbangga dan bersyukur sekali. Khususnya dalam jarak tempuh yang selama ini mungkin kita ke Medan sampai 3 jam, 4 jam ya. Tapi karena adanya jalan tol ini, sekarang kita ke Medan seperti jalan ke apa namanya, ke kecamatan sebelah ya. Hanya dengan 1,5 jam kita sudah sampai di Medan.